Jadi tujuan dari acara hari ini adalah kita ingin men-encourage anak muda untuk lebih terlibat lagi terkait dengan isu demensia. Jadi apapun talenta anak muda, apapun keahlian mereka, semuanya bisa berkontribusi dalam journey of caring. Jadi makanya kenapa kita mengangkat tema Elf Youth, karena Elf itu adalah maskotnya Alzheimer Indonesia. Gajah, kenapa gajah? Karena gajah tidak pernah lupa, selalu adalah mengingat. Dan Elf sebenarnya itu stands for Elevate, Love, Passionate, Humanity, Inclusivity, dan Engage. Buku ini memang difokuskan kepada anak muda begitu ya, karena sebenarnya faktor resiko dimulai dari fase-fase ini gitu, kebiasaan yang buruk seperti misalnya makanan yang tidak dijaga, yang tinggi lemak, fast food gitu ya. Belum lagi sekarang Indonesia menjadi perokok pemula yang cukup banyak juga di sana. Kemudian anak-anak muda banyak yang sifatnya inactivity gitu, malas bergerak gitu ya. Dan dengan stres kehidupan hari-hari, dengan mata pelajaran mungkin yang berat gitu, dan masih banyak hal yang terjadi di usia muda ini gitu. Nah, kalau kita bicara ingin mempunyai otak sehat produktif di usia lanjut, bukan sekali lagi start di 50 tahun, tapi sejak di usia muda ini. Bentuk kerjasamanya adalah penggalangan dana, karena benihbaik.com merupakan sebuah crowdfunding platform di mana semua pihak bisa ikut memberikan donasi melalui benihbaik.com. Kenal atau tidak kenal, punya atau tidak punya akses langsung ke ALSI, bisa ikut berempati dan memberikan donasi. Nah, demikian pula bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan bantuan ALSI, yang selama ini mungkin tidak punya akses, bisa memanfaatkan benihbaik.com juga. Artinya di sini kita membangun semangat gotong royong masyarakat Indonesia untuk saling tolong-menolong, terutama pada situasi dan kondisi yang membutuhkan uluran tangan semua pihak. Jangan malu dengan pikul.